Jangan guna perkataan tapi. Never. Banyak pendapat mengatakan sebelum kita kritik, kita perlu puji, betul? Jadi banyak khilaf, ada banyak percanggahan pendapat. Ada yang kata 3 kali puji, 1 kritik, betul? Ada yang kata 5 kali puji, 1 kritik, betul? Ada yang kata 7 kali puji, 1 kritik, betul? Cuma isunya dekat sini adalah gap yang kita nak isikan antara puji, 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 lepas tu critics. Gap. Saya nak share dengan tuan-tuan. Gap. Ini adalah satu perkara yang sangat penting. Selalunya, awak ni cantik lah hari ni. Puji. Awak punya colour dengan baju match. Puji. Dan saya nampak awak lain sangat. Macam lain lah. Macam wow. Tapi ada satu yang missing lah. Betul? Kita puji macam tu kan. So gapnya diisi dengan perkataan tapi. But however. Kan selalu kan, selalu kan kita puji puji puji. Tapi however, but. Jangan guna perkataan tapi. Never. Sebab bila kita sebut tapi saja, automatically puji 7, puji 10, settle. Selamat Hari Raya. Alright. Selalunya bila kita puji, 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 tapi man, dia dah delete dah puji-puji tu. So kita tambah baik dia dengan dan. Saya akan share dengan anda bagaimana nak guna dan. Anda akan lebih baik jika. So ini adalah ayat untuk isikan gap tapi itu. Untuk puan nampak amazing puan. Puan punya tone color memang nice, suit dengan puan punya penampilan. Dan saya nampak daripada dulu sampai sekarang,